slowly let me down. Let me down. Oke guys, balik lagi sama gua Sandi EDM. Oke teman-teman, jadi kali ini kita kembali bermain game IndoCraft 5 ya teman-teman ya. Oke, thank you banget. Jadi video kemarin tuh ya lumayan rame banget ya guys ya. Jadi kita bakal lanjutin lagi di game IndoCraft 5 ini teman-teman. Oh ya guys, jadi begini guys. Jadi kalau habis IndoCraft 5 ini nanti, tadi aku udah buat food di YouTube. Nanti next kita mau lanjut di game IndoCraft 5, 6, 7, atau 8 guys. Atau kalian punya requestan IndoCraft yang berapa guys, nanti komen aja ya teman-teman ya. Nanti kita bakal mainin IndoCraft tersebut guys. Mungkin IndoCraft 3, 4, 5, 6, sampai 8 ya teman-teman. Oke guys, jadi seperti biasa kita bakal lanjutin lagi di game ini untuk hari ini ya teman-teman ya. Ntar ini Alex ya, skinnya manusia santri. Manusia santri. Ntar aku setting dulu guys ke bahasa Indonesia guys. Ada sih kayaknya. Nah ini dia. Kemarin tuh bahasa Inggris. Kita agak susah guys ya. Kita pakai Indonesia aja lah guys. Oke. Nah. Coba kita lihat skin dulu guys ya. Ini adalah karaktermu saat ini. Alex ya. Kamar ganti. Ini bentar. Ini gak ada nama-namanya. Udahlah gak apa-apa, kita Alex aja dulu guys. Ini war yang kita buat ya. Dan di sini ada beberapa war juga. Ada dua war sih kayaknya nih. Oh, kita bisa masuk ke war ini ya teman-teman ya. Ini teman. Teman yang bisa bergabung. Temanmu tidak bermain IndoCraft 5 sekarang. Oke. Kita belum punya teman sih guys. Atau kita coba bakalan main di war yang udah ada, Selinam map Nusantara map Sulawat Habib. Kita coba yang ini aja guys, tetap muan dunia. Ini aku matiin datanya ya guys ya, jaringannya guys. Apakah game ini bisa bermain tanpa jaringan ya guys ya? Bisa sih harusnya guys. Kita menghindari iklan guys. Ayo dong membangun medan. Mudah-mudahan sih gak lama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di dunia atau di servernya teman-teman ya. Ini kita bisa ini ya, bisa bicara. Kakek-kakek nih. Oh ini masjid ya. Oh iya guys, ini masjid. Kok rame banget guys. Ini playernya kita doang nih, nggak ada player lain nih. Halo, nggak bisa cok, bisa sih bicara, sombong banget. Ah doang coy, ngomong ah doang ya. Assalamualaikum katanya. Ini gini doang nih, coba bentar. Kita bakal coba sih sama kita kecanggih. Ini masjid ya, tapi kayak ini bangunannya ini kayak sekolah guys ya. Mungkin ini masjid sekolah atau santri. Oh ini santri, pesantren gak sih? Ini pesantren gak sih guys? Kelas 2. Ini sekolah co. Sumpah. Kirain santren guys, ini kelas 1. Anjay ini sekolah. Kok gini model sekolahnya coy? What? Updup. Ini bisa dihancurin guys. Gak bisa. Ini kelas 2. Mana tadi? Eh. Tadi ada loh tulisannya kelas 1, kelas 2. Kok hilang? Lah. Orang-orangnya hilang juga, guys. What? Wih, ini kenapa, cok? Wih ini kenapa guys? Ini apa nih? Ada buku.
Wah, ini gimana nih? Mungkin dia masuk masjid semua atau gimana ya? Atau pada masuk kelas atau pada pulang ya? Emang udah jam pulang, guys? Wah, ini kenapa, cok? Tulisan kelasnya hilang. Terus orang-orang di sini pada hilang, guys. Ini apa nih rumah nih? Ada kalabangnya, cuy. Ini rumahnya terbengkalai, coy. Ini terbengkalai, guys. Wih, jangan bilang ini horor, cok. Kita dari mana ya tadi ya? Dari sana, guys. Ini apa, guys? Wih, jangan bilang ini horor ya, guys ya. Sumpah ini sunyi banget, bray. Ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, guys. What the hell? Ini kita bisa ini ya. Bisa, guys. Kita bahkan bisa crafting, tapi beberapa blok doang ya. Yang bisa kita crafting di sini ya. Tuh, cuma berapa blok doang. Oke, bekal lah sama ini. Aneh, nah ini dia. Sama kebusukan ini kita bawain aja banyak-banyak, guys. Kebusukan memanah soalnya. Tahu nanti ada hantu muncul langsung kita. Ada yang bisa dibuka, boy. Ini tempat tadi, cok. Oke, kita ke sini berarti ya. Tapi sini nggak ada kehidupan apa-apa, guys. Tadi orang-orang tadi kemana ya, teman-teman ya? Itu karena kita hancurin itunya tadi ya. Nggak mungkin sih. Oke, guys, nanti komen ya, guys ya, kalau ada yang tahu, guys, ini kenapa nih? Aku jadi bingung kok, kotanya jadi sepi banget. Padahal tadi rame banget udah orang ya. Pintunya bahkan nggak bisa dibuka, boy. Halo, bisa teman-teman. Kan sunyi banget. Ini gimana nih konsepnya nih? Tahu kotanya lumayan luas juga ya, guys ya. Tapi ini apa nih? Ini bandara nih. Buat ini restoran. Restoran, coy. Ayo dong. Ini kenapa, guys? Kok nggak tahu. Ini rumahnya gede banget, cok. Nggak bisa masuk tapi. Kebuka pintunya, guys. Ini kita kemana ya, guys ya? Tapi ini ada lebah-lebah juga, guys. Nah, semua nggak bisa dibuka, cok. Ya udah kita review kotanya aja lah, guys ya. Review kotanya. Tapi bagus juga ya kotanya, teman-teman ya. Tuh. Tapi nggak ada bisa diakses apa-apa, guys. Oke, coba kita keluar dulu. Kita mungkin masuk ke kota yang lain ya, teman-teman ya. Atau ini karena nge-lag ya? Kita butuh jaringan gak sih, guys? Enggak sih kayaknya. Tadi aja enggak ya? Enggak sih kayaknya. Coba kita masuk ke dunia ini sekarang, guys. Apa nih? Kita nggak butuh perbarui-perbarui sih kayaknya, guys. Tapi harus ya. Oke, kita review server yang satu ini sekarang.
Itu kita nanti buat server sendiri ya guys ya. Oh iya, sempat aku dengar tuh katanya di Indocraft tuh ada yang horor-horor guys. Coba kalian komen guys, Indocraft berapa yang horor teman-teman ya. Karena aku sukanya game horor gitu guys, yang horor guys. Nanti kita bakal buat dunia di sana. Nanti kalian bisa akses juga. Biar seru ya guys ya. Padahal tadi ramai banget, tiba-tiba langsung hilang gitu orang-orang di sana ya. Itu misterius banget, cuk. Lah ini apa lagi nih? Ini apa nih, boy? Kok ada banyak cewek-cewek di sini, guys? Ini demo kah? Wih, ini kenapa nih? Ini ada party. What? Kita di atas, cok. Oke. Ini orang ngapain, guys? Pada duduk-duduk kayak gitu. Lah bisa dipukul. Bentar, bentar. Ini nggak ada suaranya, guys. Ini aneh banget, coy. Kita pukul dia mati dia, guys, tuh. Oh, ini kayak ini muslim-muslim gitu ya. Oke lah, biarin aja lah, guys. Kita fokus dulu. Tuh, ini bisa loh dibuka pintunya. Yang tadi nggak bisa-bisa. Aku masih penasaran, guys. Nah, laptop juga, boy. Ini naik panggungnya kemana nih? Oke, ada ini ya, acara santri itu nggak sih, guys? Aku nggak ngerti, guys. Coba kita lihat dari atas aja, keren banget. Ini luas juga ya, lumayan luas ya. Ini lumayan luas banget, boy. Tuh, ini kayak bandara ya. Ada pesawatnya, guys. Tapi kok masih sunyi ya, nggak ada orang ya? Ini pesawat tempur, cowok. Keren, keren, keren. Ini desa di sini. Ini kotanya gimana nih modalnya? Anjir, mantap boy. Tapi kok sunyi, nggak ada orang guys. Ini orang-orang pada kemana sih? Wih, ada ginian juga ya. Ada jalan bawah air kah? Oh iya guys. Mantap boy. Bawah air, cok. Ini tembusannya di mana nih? Kota sebelah kayaknya. Tuh lumayan panjang juga guys. Anjay, mantap mantap mantap. Tapi masih sepi ya di sini guys, kurang ada orang ya. Apa orang-orang yang tadi tuh masih ngumpul di sana ya tadi ya? Makanya di rumah-rumah sepi ini ya. Aku bingung mau kemana guys. Kita naik aja lah kalau gitu. Wih, ada kapal juga guys, kapal. Ini apa nih? Ada mobil. Wih, ada Gian Steve. Dia lagi sholat kah? Wanjay, mantap boy. Keren, keren, keren. Keren guys, tuh. Kita lihat dalamnya ada apa ya. Gak ada apa-apa sih. Tapi pintu nih.
Gak ada apa guys. Lantai dua boy. Wih mantap. Keren keren. Wih. Anjay. Ini apa nih? Ih mantap cuk. Wih mantap. Wih itu lagi ada kapal tuh. Banyak ya guys ya. Oke lah teman-teman ya, jadi cukup video kali ini sampai di sini terlebih dahulu guys ya, untuk review review kota atau world yang ada di game ini, Indocraft 5 ini teman-teman. Jadi seperti inilah reviewnya teman-teman ya, kalau bisa lihat dari tadi ini ada ya. Oke, jadi ya bagus juga sih guys ya. Oke, nanti kalian komen aja nanti kita main Indocraft yang keberapa guys. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Bye bye.